Lord, we pray that you will forgive the sins of the ones who will speak tonight. So what we hear will be your word and your truth from your word. Sehingga apa yang kami dengar hanyalah kebenaran dari firman. May we all be changed for the better because we're here tonight. We ask in Jesus name. Di dalam nama Yesus. amen amen you may be seated well god bless you good to see you Tuhan memberkati anda. Senang sekali bisa melihat anda sekalian. we had uh, a little time of rest today and it was nice uh, cukup istirahat hari ini. Enak sekali. You know, when you travel from one side of the world to the other you feel upside down Anda terbang dari satu tempat di bagian dunia ke tempat yang lain. Anda merasa dunia ini terbalik. But uh, we feel more right side up now. Uh, sekarang ini cukup uh, segar. And so uh, we we're glad that you've come and we pray that uh, you're inspired and encouraged tonight. Dan senang melihat Anda datang dan kedatangan Anda membuat kami bersemangat malam ini. Tomorrow we're going to spend a little time and do some videotaping in Jakarta. Besok kami akan mengambil waktu untuk membuat video di daerah Jakarta. You know amazing facts has been around for almost 60 years now. Saudara, amazing facts itu sudah hampir 60 tahun ada. And the program began with a short radio program. Itu dimulai dengan sebuah program radio yang pendek, where we would share an amazing fact. From science or history or Nature dimana kami memulai akan penemuan-penemuan yang luar biasa dari ilmu pengetahuan dan dari alam dan yang lainnya and then we bring in spiritual truth dan kemudian dari situ kami menunjukkan akan kebenaran-kebenaran rohani so I've been reading all the amazing facts about Jakarta and Indonesia today jadi saya hari ini sudah membaca segala hal-hal yang luar biasa tentang Jakarta.

Mudah-mudahan Anda punya uh, cara cara hidup untuk bisa bertahan. And, um, yeah, I guess there's so many people here that it's just sinking now. Huh? <laughs> Jadi begitu banyak <laughs> orang yang sedang tenggelam kelihatannya. Is that why you're moving the capital? Apakah Anda city? sedang memindahkan ibu kota sekarang ini karena tenggelam? this one's sinking? Karena yang satu ini sedang tenggelam. Well, tonight we've got a very important Bible study. Malam ini kita akan memiliki pelajaran Alkitab yang sangat penting. And we're going to be talking about the prophecies of empires tonight. Kita akan mempelajari nubuatan tentang kerajaan-kerajaan. It's about a dream that we find in the book of Daniel chapter two. Ini adalah tentang sebuah mimpi yang kita temukan di dalam Daniel pasal 2. And when I first studied this prophecy, it strengthened my faith in God. As I travel around the world and I teach the Bible, Ketika saya mengelilingi dunia dan mengajarkan This is one of the first studies I like to share with people to increase their faith in the Bible. Maka ini adalah salah satu pelajaran yang pertama saya mau ajarkan kepada orang banyak untuk memperkuat kepercayaan orang banyak kepada Alkitab. Kalau Anda punya Alkitab, buka dalam Daniel pasal 2. Ada banyak orang punya Alkitab di dalam handphonenya. Jangan Anda membuat texting ataupun membuka Facebook sekarang ini. When I first learned this prophecy, ketika saya mempelajari untuk pertama kali nubuatan ini, it helped me realize I can trust everything else in the Bible. Maka itu menolong saya untuk percaya segala sesuatu yang lain di dalam Alkitab. In one chapter of the Bible, God gives an overview of the history of the world. Dalam satu bab Alkitab, Tuhan memberikan satu gambaran luas tentang sejarah dunia. It's a dream that was happened that took place in Babylon. Itu adalah sejarah yang dimulai dengan peristiwa di Babylon. The king of Babylon whose name was Nebuchadnezzar. Raja Babylon yang bernama Nebukadnesar. Had conquered all the other surrounding nations telah mengalahkan semua kerajaan-kerajaan di sekitar kerajaannya And he conquered israel dan dia juga mengalahkan israel And he had this very powerful empire dan dia memiliki satu kerajaan yang begitu kuat kingdom dan dia memikirkan berapa lama kerajaan Babylonnya ini akan bertahan Now you first find mention of Babylon in the book of Genesis chapter 10. Saudara pertama kali Anda membaca kata Babylon itu berada di dalam buku Kejadian pasal But it's the shortened word it's called Babel. Tetapi itu dalam kata yang lebih pendek yaitu Babel. And it's a city that was built by Nimrod. Dan itu adalah sebuah kota yang telah dibangun oleh Nimrod. Nimrod was a type of the devil. He was a mighty conqueror. He wanted to conquer the world. Dia adalah seperti uh, Nimrod seperti setan yang mau mengalahkan dunia, menguasai dunia ini. And in you find the first mention of Jerusalem. Dan di dalam buku Kejadian juga disebutkan pertama kali Yerusalem. But it's called Salem. Tapi hanya dalam kata Salem. Jerusalem means city of peace. Yerusalem artinya kota damai. I I think when you greet each other here in Indonesia you say salam. Ya kalau di Indonesia kita memberikan kata-kata uh, bersalam peace. bukan damai itu artinya. In Arabic in Israeli shalom peace. Dalam bahasa Arab bahasa Israel itu adalah artinya damai. And Melchizedek was the king of Salem. Nah Melchizedek itu adalah raja Salem. He was a righteous high priest like Jesus. Dia adalah seorang raja yang baik benar seperti Yesus. So in the first book of the Bible, Genesis. Jadi dalam kitab pertama kej alkitab yaitu kitab kejadian. You have Babylon and Jerusalem. Jadi anda menemukan di sana Babylon dan Yerusalem. And they opposite kingdoms at war. Dan itu adalah dua kerajaan yang bertangan perang. Then you get to Revelation. Dan kemudian Anda temukan dalam buku Wahyu, and you spiritual Babylon. Di sana ada Babylon rohani and the new Jerusalem. Dan juga Yerusalem baru. Everybody is part of one kingdom or the other. Setiap orang menjadi bagian yang kerajaan yang salah satunya. Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had conquered Jerusalem. Nebuchadnezzar telah mengalahkan Babylon sebagai raja Uh, mengalahkan Yerusalem dia sebagai raja Babylon. And he wondered how long his kingdom was going to last. Dan dia berpikir-pikir berapa lama kerajaannya ini akan bertahan. And he had carried away a lot of captives from Jerusalem to Babylon. Dan dia sudah membawa banyak tawanan dari Yerusalem ke Babylon. And so Daniel is in Babylon during this time with some of his other friends. Dan itulah Daniel berada di bersama dengan teman and Nebuchadnezzar went to sleep one night. Satu kali Nebuchadnezzar tidur. And he had a dream, and he knew it was a supernatural, very real dream. Now, sometimes people write me letters. Saudara seringkali ada orang yang suka menulis surat kepada saya. a Dan mereka katakan pendeta Doug, saya punya mimpi. several pages Dan mereka mulai menuliskan beberapa halaman dari mimpi mereka. Dan mereka katakan coba terangkan apa arti mimpi saya ini. Dan I have to tell them I'm not Daniel, I'm not Joseph, I don't know. Saya katakan saya bukan Daniel, saya bukan Yusuf, saya tidak tahu. I think you had too much pizza. Saya pikir kamu terlalu banyak pizza makan. And, and, and you had a restless night. Maka kamu tidak kamu resah malam itu. Most of our dreams are just the business of the day. Saudara, kebanyakan mimpi kita itu hanyalah satu bagian daripada kehidupan kesibukan siang hari. When you sleep your brain is kind of reprogramming. Saudara pada waktu Anda tidur otak Anda sedang mereprogram kembali. Solomon said in the book of Ecclesiastes. Salomon berkata di dalam buku uh, pengkhotbah. A dream comes from the multitude of business. Katakan mimpi itu datang dari berbagai kesibukan. Whatever you've got stored in your mind. Apa yang sudah tersimpan di pikiran, pop up like a virus your Dan itu akan muncul 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 seperti komputer dan itu menjadi mimpi. It mean most of the time. Kebanyakan tidak ada artinya. Tapi kadang-kadang kita menemukan mendapatkan mimpi dan kita tahu itu adalah benar. And it's very vivid. It's like three itu sangat jelas bahkan seperti tiga dimensi. And you know God is trying to tell you something. When the Pharaoh of Egypt had a dream, pada waktu Firaun dari Mesir memiliki mimpi. he called all of his wise men and said, I, I've got this dream from God and I feel it means something. Dan dia panggil semua orang-orang bijaksananya, orang-orang pintarnya, orang-orang cerdasnya. Dia katakan, "Saya rasa saya punya mimpi dari Tuhan, dan itu punya arti, sesuatu." God was preparing the world there around Egypt for a great famine that was coming, dan Tuhan sedang menyediakan, menyiapkan dunia di sekitar Mesir untuk datangnya satu masa kelaparan. So he gave this vivid dream to the king. Maka Tuhan memberikan satu mimpi yang begitu jelas kepada raja tersebut. But the wise men didn't the dream. Tetapi orang-orang cerdas daripada dari raja Firaun itu tidak mengerti. But there was a named Joseph. Tapi di sana ada seorang Yahudi yang sedang ditawan bernama Yusuf. He the dream. Dan dia terangkan mimpi itu. This happens again to Dan itu terjadi lagi dengan Nebukadnezar. So, while he's sleeping, he dreams about this great image. Jadi pada waktu Nebukadnezar sedang tidur, dia melihat satu gambar, patung yang besar. And something happens to the image and he can't remember all the details. Dan sesuatu terjadi dengan patung itu tapi dia tidak bisa ingat apa perinciannya. So, We don't have time to read all 40 verses here in Daniel chapter 2. So tidak perlu membaca semua 42 ayat It's actually 49 verses.: But we're going to review what the dream was and look at the amazing interpretation. You know, sometimes people wonder, well, how long will the sermon be tonight? Kadang-kadang uh, orang berpikir, ah berapa lama khotbah ini akan berlangsung ya? I remember one time a preacher hearing this story. A preacher was preaching real long. Satu kali seorang pendeta berkhotbah panjang. And the eight-year-old boy was waiting. Dan kemudian seorang anak umur 8 tahun bergoyang-goyang. And he said to his parents, he was very loud. Dan cukup keras dia katakan kepada papa-papa mamanya. And he said, if we give him some more money, will he stop? <laughs> dia katakan, kalau kita berikan lebih banyak uang, apa dia mau berhenti enggak? So I'm going to tell you how long the sermon's going to be. Jadi saya mau katakan kepada Anda berapa panjang khotbah itu. I've got 15 points or questions. Saudara saya punya 15 poin pertanyaan. I like to teach using questions and answers. Saya senang berkhotbah dengan tanya jawab. I'll ask a question. Saya akan bertanya. Then I'll give you a Bible answer. Dan saya akan memberikan jawaban Alkitabnya. You'll get a lot of scriptures tonight. Malam ini ada banyak ayat Anda dapatkan. You're welcome to take notes or take pictures of the screen. Anda bisa foto layar ataupun Anda catat. But we won't have time to look them all up. Uh, kita mungkin tidak akan punya waktu untuk melihat semuanya. All right, question number one. Pertanyaan nomor satu. What, god, what did god give the babylonian king i'm sorry why did god give the babylonian king this dream it tells you in daniel 2 verse 28 daniel there is a god in heaven who reveals secrets and he has made known to king nebuchadnezzar what will be in the latter days Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebuchadnezzar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. So we know right now, this dream is revealing secrets about the future. Jadi, ini adalah tentang rahasia-rahasia masa depan. God knows what your future is. Tuhan tahu masa depan Anda. He knows everything. Dia tahu segalanya. You have a choice regarding your future. But God knows what's going to happen. Question number two. See how quickly we're making progress? When the king's counselors failed to reveal and interpret the dream, what was Nebuchadnezzar's command? Ketika para penasihat raja gagal menyatakan dan mengartikan mimpi itu, apa perintah raja Nebukadnesar? So after Nebuchadnezzar has the dream, he calls in all the wise men. Jadi setelah Nebukadnesar mendapatkan mimpi itu, dia panggil semua penasehatnya. And he's had, he says, I've had a dream and I want to know what the dream means. Jadi dia katakan saya punya mimpi, saya pengen tahu apa arti mimpiku itu. So the king's wise men, the astrologers, his counselors, jadi semua penasihatnya dia, para astrologer, astrologer dan lain-lainnya. You know, a lot of kings always had religious advisors. Saudara, raja-raja memiliki banyak penasehat. You always had the kings and then the priests and the wise men. Jadi ada raja, kemudian ada orang cerdas dan juga ada para imam. I don't know if any of you ever play the game of chess. Saya tidak tahu berapa di antara anda pernah bermain catur. You got the king and the queen. Anda punya di sana ada raja, ada ratu. And on the right and the left of the king and the queen, you have the bishop. Nah, di sebelah kanan kanan mereka, kanan kiri mereka ada bishop di sana. The spiritual advisers. Itu adalah penasehat rohani. And the Babylonian religious leaders. Para penasehat rohani Babilon. They said they were in touch with the gods. Maka katakan bahwa mereka punya hubungan dengan Allah-allah. And the king gave them a lot of money to tell him what was going to happen. Dan tu dan raja memberikan begitu banyak uang kepada mereka untuk menjelaskan apa yang akan terjadi. So they said to the king, Maka mereka katakan kepada raja, tell us what you dreamed and we will give you an interpretation. Uh, kasih tahu mimpimu kami akan artikan. They used to make up interpretations: Itu uh, because so, he paid them really well. They wanted to keep their jobs. And their interpretations were very vague. They weren't very specific.: Saudara, interpretasi mereka tidak pernah spesifik, itu adalah sesuatu yang samar -samar sebenarnya. But the king was suspicious they were going to make something up. Nah, raja uh, curiga mereka akan bikin buat-buat ini. to tell me what the dream means. Maka raja katakan, saya bukan hanya mau kalian menyatakan arti mimpi saya. I want you to Saya mau kalian kasih tahu apa mimpi saya. Kalau kalian tahu mimpi saya, maka kalian tahu artinya. Now you can understand the wise men got very nervous. Saudara, maka para penasihat ini mereka mulai gugup. And sometimes if you're married to a person for a long time, saudara kadang-kadang kalau anda sudah menikah dengan seseorang untuk waktu yang lama, you can make an educated guess what they're thinking. Maka anda bisa memiliki uh, apa namanya tebakan yang berpenuh kepastian berpendidikan untuk apa yang mereka maksudkan. You can look at the expression on their face. That expressi muka Their body language. You know if they're like You know it's not good. <laughs> but I can never tell what Karen's dreaming. <laughs> so the king said, Tell me what I dreamed. Raja katakan, katakan apa mimpi saya? They said the king is asking something unreasonable. Oh, mereka katakan raja meminta sesuatu yang tidak masuk akal. They say no, no wise men can do this. Oh, mereka katakan tidak ada orang pintar manapun hendak uh, melakukan hal ini. They said only the gods know what you are dreaming. Hanya Allah Allah saja yang tahu mimpimu. So the king got very angry. Maka raja pun marah. What did Nebuchadnezzar command when the, when the wise men would not give him an answer? It says in Daniel chapter 2 verse 12. For this reason the king was angry and very furious and he gave a command to destroy all the wise men of Babylon. Maka raja menjadi sangat geram dan karena hal itu. Lalu dititahkannyalah untuk melenyapkan semua orang sana di Babel. Well, because the wise men were very powerful. Saudara, oleh karena para penasihat raja ini begitu kuat, there was a process for the king to write up the law to have them executed. Maka mereka dipaksakan untuk dibuat satu tulisan perintah untuk mengeksekusi mereka. And so, while the wise men were going to be gathered for execution. Nah, ketika para penasihat orang-orang cerdas ini sedang dikumpulkan untuk dieksekusi, there were three or four young trainee wise men, there were four young training counselors, ada empat anak muda yang sedang dalam pelatihan, they had not been invited to the king when he spoke to the wise men about the dream. Mereka tidak diundang pada waktu para penasihat-penasihat raja ini berkumpul. And Daniel had made friends with one of the king's guards. Dan Daniel telah bersahabat dengan salah satu pengawal raja. And Daniel was very wise. Daniel cerdas. He was a young man but a very wise man. Masih muda tapi bijak. And he asked the guard, "Why is the king so urgent to kill all of the wise men?" Dia katakan, "Kenapa raja begitu memaksa segera untuk membinasakan para orang cerdas ini?"

Dia tahu bahwa Tuhan telah membawa mereka ke Babylon untuk suatu maksud. And he said, "Tell the king if he'll give me a little time, we will explain the dream and its meaning." Dia katakan, katakan kepada raja kalau dia memberikan waktu, waktu kepada kami maka kami akan memberitahu mimpi itu dan artinya. So that's in Daniel chapter 2:16. Itulah di dalam Daniel pasal 2 ayat yang ke-16. Daniel said to the king, Give him time that he might tell the king the interpretation. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu. Well, Nebuchadnezzar didn't want to kill all the wise men. He wanted to know what the dream meant. Nebuchadnezzar sebenarnya tidak mau membunuh semua penasehatnya, tetapi dia ingin tahu mimpi itu. So the king said, "Okay, I'll give you a couple of days." Jadi raja katakan, "Okay, saya berikan waktu beberapa hari." So then, Daniel, Daniel chapter 2 17, Daniel 2, 17 katakan, he went back to his apartment and talked to his friends. Dia pergi ke berbicara dengan teman Their names were Hananiah, Mishael, and Azariah. Teman itu adalah Hananya, misal, Azariah. And he said, We need to have a prayer meeting. Oh, kita harus punya satu pertemuan, doa. That they might seek the mercy from God concerning the secret so that Daniel and his friends might not perish with the rest of the wise men in Babylon dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijak sana yang lain di Babel God does not want us to perish Tuhan tidak mau kita binasa you know John 3:16 Yohanes 3:16 God so loved the world he gave his only begotten son

dan teman-temannya bersama Daniel memiliki satu sesi doa yang sangat penting. You know, as I was, uh, tonight for the meeting, Saudara ketika saya mempersiapkan akan pelajaran malam ini, Saya pergi ke hall di sebelah sana, and I saw a couple of sisters on their knees praying for the meeting tonight. Saya lihat ada beberapa wanita berdoa untuk pertemuan malam ini. And that gave me a lot of encouragement. Dan itu memberikan kepada saya banyak dorongan. Because last night my voice was very sore. Karena tadi malam suara saya itu cukup serak. And I've been praying that my voice would be strong enough for tonight and the whole week. Dan saya berdoa supaya suara saya itu bisa cukup kuat untuk malam ini dan sepanjang minggu. And just seeing them pray, help me. Melihat mereka berdoa, menolong saya. God answers prayer. Tuhan menjawab doa. Now think about what they're praying.: Now, pikirkan apa yang mereka doakan. Daniel not only needs to know what the dream means. Daniel bukan hanya perlu tahu arti mimpi tersebut. He needs to know what the dream is.:: Dia perlu tahu apa mimpi itu. And after they prayed, they had peace and they went to sleep.: And Daniel had a vivid dream that night. Daniel pun memiliki satu mimpi yang begitu jelas malam And he had a copy of the king's dream came to him. Dan dia memiliki uh, kopi daripada mimpi raja. And not only did he see the king's dream, the angel told him what it meant. Bukan hanya dia melihat mimpi raja, tapi juga malaikat mengartikannya. What was the first thing Daniel did when he Realize that God had answered their prayer. Apa yang pertama dilakukan oleh Daniel pada waktu dia mengetahui Tuhan menjawab doanya? That's question 4. When Daniel, when the Lord revealed the dream to Daniel, to whom did he give praise and credit? Nah, ini pertanyaan nomor 4 ketika Tuhan menyatakan mimpi tersebut kepada Daniel, kepada siapa pujian dan syukur diberikan? God answers our prayers all the time, but sometimes we forget to thank him. Seringkali Tuhan menjawab doa kita akan selalu tapi kita seringkali lupa bersyukur kepadanya. You know when you do something for somebody and they say thank you, you want to do more things for them. Kalau Anda melakukan sesuatu, orang melakukan sesuatu kepada Anda, Anda mau berterima kasih kepada mereka. The more you thank God, the more He wants to answer your prayers. Semakin anda bersyukur, semakin banyak Tuhan mau menjawab doa. Everyone wants to be appreciated. Setiap orang ingin dihormati, dihargai. He said, "I thank you and praise you, O God of my fathers, that there is a God in heaven that reveals secrets." Dia katakan, saya bersyukur ya Allah nenek moyangku kupuji muliakan engkau. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Malam hari ini kita melihat masa depan dunia dari mimpi yang Tuhan berikan kepada raja tersebut. Indonesia Itu adalah mimpi tentang kerajaan di dunia ini, kerajaan-kerajaan dunia, dan itu berdampak juga kepada Indonesia. As I was reviewing the history of Indonesia today, ketika saya sedang mempelajari sejarah Indonesia hari ini, looking for amazing facts untuk mencari peristiwa-hal-hal peristiwa, yang uh, luar biasa and you've had involvement from the Portuguese and not that uh, keterlibatan Portugis and the Dutch, Belanda, a little bit of the Spanish bagian the Spanyol, English English, Japanese, Americans, Japan, America. And when I listened to him translate. By the way, thank you, Brother Michael. <laughs> you got to translate that now. Thank you. <laughs> he translated for me years ago when I was here, so it's good to see him again. <laughs> I got old, but he doesn't look any different. <laughs> But when I listen to the translation, tapi pada waktu saya dengar terjemahannya, I speak a little bit of Spanish and different words and ada bahasa sebagian saya bisa bahasa Spanyol sedikit dan berbagai bahasa yang lain. Your language has got a potluck of different words from all over. Bahasa <laughs> Anda itu ada potluck dari berbagai bagian dunia ini. Yeah, it's like a cafeteria, a little bit of everything I yeah, hear here. seperti me say. kita berada sedang di tempat makan. So you're You're in this prophecy tonight. So God outlines the history of the world. So Allah satu Garis sejarah Sejaradunia. From the time of Daniel and Nebuchadnezzar to the coming of Jesus. So number five. What are the two main objects that Daniel told the king he saw in the dream? benda apa sajakah yang Daniel katakan lihat raja dalam mimpinya? It says in Daniel 2 verse 31. Daniel 2 ayat ke-31 katakan, "You O king were watching and behold a great image." Ya raja tuanku melihat sesuatu penglihatan yakni sebuah patung yang amat besar. Let's stop and establish something right here. Mari kita berhenti dan kita menegaskan sesuatu di sini. One of the Ten Commandments. Salah satu daripada sepuluh hukum says you should not worship images. Katakan jangan kamu menyembah patung-patung. The pagan kingdoms have a lot of images. Saudara, raja-raja kafir punya banyak patung. In Revelation, kalam kitab Wahyu, chapter 13, pasal 13, the final world power kekuasaan yang terakhir di dunia is going to tell everybody to worship the image of the beast akan menyuruh semua orang untuk menyembah patung so this image represents the religions and the powers of the world it's bad jadi uh, patung ini menyatakan bahwa kekuasaan dunia itu adalah buruk but there is another thing that happens in the dream tetapi ada sesuatu hal yang lain juga dinyatakan terjadi dalam mimpi tersebut. You watched why a stone was cut without hands. Dikatakan sementara Tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. And this is Daniel 2 verse 34. Daniel 2 ayat 34. What is the stone? Apa itu batu? The Bible says that Jesus is that rock of ages. Alkitab well, katakan bahwa Yesus adalah batu zaman. Jesus said, "He that hears these words of mine is building on the rock when he does them.": Yesus bahwa yang kata di atas batu What did Daniel use to kill Goliath? I'm sorry, what did David use to kill Goliath? Apa yang oleh untuk mem Goliath?: It was a stone, Batu. God is called the rock. Tuhan adalah dari, adalah batu. He is called a mighty rock in a weary land. Dia disebut adalah batu di, uh, masa yang sulit. Moses struck a, wa a rock in the wilderness and water came out. Jesus was struck for us and living water comes out. So you've got the image, which is the kingdoms of the world, and you've got the rock. Which is the kingdom of Christ. Jadi Anda melihat patung yang adalah kerajaan-kerajaan dunia dan Anda melihat batu yang itu adalah kerajaan Allah. In the world today there's a war between two kingdoms. Jadi perang di dunia ini ada antara dua kerajaan dalam hal ini. And that war is taking place in your head. Dan peperangan tersebut sebenarnya sedang berlangsung dalam pikiran Anda. And your heart. Dan di hati Anda. Every time you're tempted

batu tanpa perbuatan tangan manusia itu. Why does it say without hands? Kenapa dikatakan tanpa perbuatan tangan? Because when the children of Israel built an altar. Oleh karena pada waktu orang Israel itu mereka membangun sebuah mezbah. God told them to take stones, regular natural stones. Dan Tuhan menyuruh mereka mengambil batu secara yang alami, batu biasa. God said, do not get your tool and start to shape it. Tuhan katakan jangan menggunakan alat untuk membentuknya because Oleh karena nanti kamu tergoda untuk membentuk satu patung penyembahan. So this stone is talking about a, a sacred altar that worships the true God. Jadi batu itu adalah satu mezbah untuk menyembah Allah yang benar. And it strikes the image on the feet. Dan batu itu memukul di kaki daripada uh, patung tersebut. Like a, a meteorite or an asteroid that comes out of the heavens. Jadi itu ber seperti asteroid yang datang dari surga. Langit. And it strikes the image on its foundation. Dan itu memukul pada dasarnya and it crumbles into dust. Dan kemudian hancur lebur. And it's all blown away. Dan kemudian hilang. So the first thing the king sees in the image jadi hal yang pertama dilihat oleh raja di dalam patung tersebut is this great statue made of five different materials yaitu patung ini yang terdiri atas lima benda atau atau lima materi yang berbeda right, I'll tell you very quickly what they are saya akan katakan kepada Anda secara cepat the head is gold kepalanya itu adalah emas the arms and the breast is silver dan kemudian uh, Lengan dan dadanya itu adalah dari perak. The belly and the thighs are made of bronze, perak, perutnya dan kemudian pahanya itu terbuat dari perunggu. The legs are iron, dan kemudian kakinya itu adalah dari besi. But the feet are iron mixed with clay. Tetapi di bagian jari-jari kaki dan kakinya itu adalah campuran besi dan tanah liat. So what does this dream mean? Nah apa arti mimpi ini? The only safe way to interpret this is let the Bible explain it itself. Cara untuk kita mengertinya adalah biarkan Alkitab mengartikannya. So first of all, what is the head of gold? Jadi pertama, apa itu kepala dari emas? When Daniel has the dream, pada waktu Daniel melihat akan mimpi tersebut. He tells the guard. Dia katakan kepada para pengawal. He says, take me to the king and I will explain his dream. Dan kemudian dia katakan bahwa bawa saya kepada. Uh, who is that? I want to talk to them. It's a praying time. Oh. <laughs> Sorry. That's good. I have one of those too. Yeah. <laughs> so he he says to the guard, I'll tell you what the dream means. Jadi dia katakan Uh, saya akan katakan apa arti daripada mimpi tersebut. The king wants to know. Dan raja ingin tahu tentunya. If Daniel is wrong about the king's dream, kalau Daniel salah tentang mimpi daripada raja tersebut, king is going to cut off his head. maka raja akan memenggal kepalanya. But Daniel has confidence that this is the dream of the king. Tetapi Daniel begitu yakin bahwa inilah mimpi daripada raja. So he comes before the king. Jadi dia datang ke depan raja. He said, King, raja, God has shown me what your dream is. Tuhan telah menunjukkan kepada saya mimpimu. And the king said, Can you tell me what my dream is? Tolong kamu jelaskan kepada saya mimpi saya itu. Daniel says, No, but there is a God in heaven who is making known to the king what's going to happen. Oh tidak, tetapi ada Allah di surga yang dapat memberitahu kepada raja apa yang akan terjadi. So he reviews

Babylon adalah salah satu kerajaan yang megah di masa lampau. Ancient historians tell us about the walls of Babylon. Para sejarawan kuno menceritakan tentang tembok-tembok Babylon. 15 miles on each side. 15 mil dalam sisi-sisi mereka. As 60 miles around. Dan kemudian berkeliling itu adalah 60 miles. The walls were 60 feet wide at the bottom. Dan uh, patung tersebut 60 uh, kaki pada bawahnya. And they were 50 feet wide at the top. Ada kurang lebih 55 uh, kaki di bagian atas. Two chariots could pass each other on top of the walls. Oke, okay. di atas uh, tembok tersebut ada dua kereta yang bisa ber, berjalan bersamaan. And then there was an inner wall that protected Jadi, it from the outer wall. Jadi ada patung, ada tembok di bagian dalam lagi. The River Euphrates ran underneath the walls. Jadi kemudian ada Sungai Efrat yang mengalir di bawah daripada tembok-tembok tersebut. All these kingdoms, Egypt and Iraq and Iran, they were all paying tribute to Nebuchadnezzar. Jadi semua kerajaan-kerajaan di sekitar itu Iran, Irak, Mesir mereka memberikan satu uh, pembayaran kepada Nebukadnezar. Nebuchadnezzar built one of the wonders of the world, the Hanging Gardens of Babylon for his wife. Tidak tahu Nebukadnezar membangun salah satu hal yang mengejutkan ataupun salah satu keajaiban dunia untuk istrinya. Babylon is a big flat plain with a river. Nah, saudara, Babylan itu adalah satu dataran his dengan wife ada sungai. Nebuchadnezzar's wife was from the mountain country. Nah, istri itu berasal dari daerah Pegunungan. She was very sad. She missed her home. He said, "I'll build you a mountain." And he made this great pyramid, and he had trees all around it, and water being pumped from the river. Dia Membuat piramid-piramid, dan kemudian ada tumbuh-tumbuhan, dan ada air yang mengalir dari atas. Itu adalah salah satu keajaiban di zaman kuno. Nebuchadnezzar wanted his kingdom to last forever. ingin supaya kerajaannya itu berdampak kekal selamanya. Tetapi, apakah kerajaan Babylon itu akan berlangsung selama-lamanya?

some of you remember the Iraq War and King, uh, King uh, Saddam Hussein, the president. Saudara ingat pada perang Iraq ada raja presiden Saddam Hussein. Saddam Hussein said that he was the reincarnation of Nebuchadnezzar. Saddam Hussein mengaku bahwa dia adalah reinkarnasi daripada Nebukadnezar. And he wanted to rebuild ancient Babylon. Dan dia ingin untuk membangun kembali Babylon. Because there's a prophecy in Isaiah 13 dan karena di dalam Yesaya pasal 13 dikatakan That says ancient Babylon will never be rebuilt. Dikatakan bahwa Babel kuno tidak pernah akan dibangun kembali. Saddam Hussein wanted to prove it wrong. Dan Saddam Hussein ingin membuktikan bahwa itu salah. So he spent millions of dollars trying to rebuild the ancient ruins of Babylon. Jadi dia menggunakan berjuta-juta dolar untuk membangun kembali Babylon. But then the first and the second Iraq War took place. Tetapi perang Irak pertama dan 2 terjadi. Of course he was captured and executed. Tentu kemudian dia ditangkap dan kemudian dibunuh. And the reconstruction was abandoned. Maka pembangunan kembali itu pun dibiarkan. You can't change the Saudara Anda tidak bisa merubah nubuatan Allah. Nebuchadnezzar wanted his kingdom to last forever. ingin supaya kerajaannya itu selama-lamanya. Tetapi Tuhan katakan bahwa itu akan berakhir dan sebuah kerajaan yang baru datang. Under the walls of Babylon ran the Euphrates River. Saudara di bawah daripada kerajaan Babylon itu ada Sungai Efrat. After Nebuchadnezzar died, Setelah Nebuchadnezzar mati, his grandson was now running the kingdom while his son was off fighting battles. Jadi cucunya menjalankan kerajaannya, sementara anak berperang. His name was Belshazzar. Nama cucunya itu adalah Belshazzar. And he was having a wild party in Babylon. Dia sedang berpesta liar di Babylon. And Belshazzar was mocking the God of Israel. dan kemudian Belsasar menghina Allah Israel. Daniel chapter 5 Daniel pasal the story. 5 menceritakannya. And he said, the god of Daniel is not the real god. Dia katakan Allahnya Daniel itu bukan Allah yang benar. Said my father, my grandfather Nebuchadnezzar, he ended up believing in God, but we're going to return to our gods of Babylon. Dia katakan opa saya Nebuchadnezzar percaya kepada Allahnya Daniel tetapi kita akan kembali kepada Allah-Allahnya Babylon. He said the God of Daniel has no power. Katakan Allah daripada Daniel itu tidak punya kuasa. In fact, we're going to take the holy vessels from their temple. Bahkan kita akan mengambil segala perlengkapan dari uh, bait suci mereka. And we're going to praise the Babylonian gods using Kita akan memuliakan Allah Allah dari Babylon menggunakan peralatan dari bait suci Allah. So jadi ketika raja sedang mengadakan pesta yang liar itu, the Persian army had gathered Tentara-tentara Persia telah mengepung kerajaan ataupun kota Babylon. And in the banquet hall that night, dan di tengah-tengah Pesta malam itu, uh, a bloodless hand appeared on the wall. Sebuah tangan yang tidak ada berdarah, di dinding. And it began to write some strange letters. Dan mulai huruf, uh, huruf -huruf yang aneh. And the king and all his people at the party were terrified. Maka raja dan orang-orang yang berpesta itu mereka ketakutan. Dan the Bible says the king's knees smote together. Dan dikatakan oleh Alkitab bahwa kake lutut daripada raja berantukan. You've seen that? Have you ever been really scared where someone you, you start? That's <laughs> what that's what it says. Ada ketakutan ya yeah. seperti itulah dia. And he called for his wise men. Jadi dia panggil semua orang-orang penasehatnya. He said, what does that writing say? apa tulisan itu? The wise men very wise again. Para orang bijak itu tidak bijak lagi. The queen told her grandson, Maka ratu mengatakan kepada cucunya itu. Ada seorang yang cerdas yang dipenuhi oleh roh di dalam kerajaan kita ini. He will know what the writing says. Dia akan tahu apa tulisan tersebut. So now Daniel is called again. This is like 60 years later. Maka Daniel dipanggil lagi kurang lebih 60 tahun setelah dia datang waktu itu. And the king says, "I'll give you great rewards, and you'll be the third ruler in the kingdom." Raja katakan aku akan memberikan segala hadiah kepada kamu dan kamu akan menjadi orang ketiga di dalam kerajaan ini. Tell me what the writing says. Jelaskan tulisan itu. Daniel says, "Keep your rewards." simpan hadiahmu. That's a real prophet. Saudara itu adalah nabi yang benar. He doesn't charge you for his prophecy. Dia tidak membuat anda meminta uang. As soon as a prophet says get your credit card out, he's not a real prophet. Kalau ada seorang True. Nabi meminta kartu kredit Anda maka dia sudah pasti salah. There's a lot of false prophets out there that talk about you giving them money. Ada banyak nabi palsu yang berbicara untuk meminta uang kepada Anda. Daniel said, I'm going to tell you the prophecy no matter what. Daniel katakan saya akan jelaskan buatan ini apapun yang akan kamu mau bilang. Daniel said because you will not be king tomorrow. Daniel katakan kamu tidak akan menjadi raja lagi besok. The writing said mini mini you Tulisan itu mengatakan mini mini you ufarsin. which is a combination of Aramaic and Persian words. It means you're being judged. And you are found too light. Amu ringan. And your kingdom is given to the Medes and the Persians. Dan kerajaanmu udah akan diberikan kepada orang Medo -Parsia. And that night the general cyrus and this is 539 bc general cyrus he diverted the euphrates river they dug a channel and they made the river run off into a dry low spot and the water level that went under the walls of babylon dropped during the night. air daripada sungai efrat itu menurun uh, menjadi menjendung untuk menjadi kering And the, the king cyrus sent some soldiers under the wall dan kemudian raja kores mengirim tentara-tentara di bawah daripada tembok tersebut And they the gates of dan mereka membuka gerbang-gerbang babylon tentara-tentara babylon. babylon pada waktu itu mereka sedang mabuk And it tells us that the Babylonian kingdom fell that night dan, to the Persians. Dan kerajaan Babylon jatuh ke orang Persia malam itu. So the Persians were the next kingdom. They were the metal of silver.: Persia menjadi kerajaan yang berikut, mereka adalah kerajaan Perak.: That's question number eight. Pertanyaan nomor delapan, itu dia. What metal would represent the kingdom that followed then or, or I should say the Persians or the silver? Oh ya, yeah. ya yeah. logam apa yang melambangkan Medo Persia? Ya Persia itu adalah perak. And the medium of currency in the Persian Empire was silver. Dan mata uang di Persia waktu itu adalah perak. And it said then Daniel chapter 2 verse 39. Tapi kemudian Daniel 2 ayat 39 juga katakan, then another kingdom would follow the Persian Empire. Kemudian suatu kerajaan lagi yang ketiga dari Datang setelah Persia. The Persians, they reigned for about 200 years. Kerajaan Persia kurang lebih 200 tahun. Cyrus, the king of the Persians, he allowed the Jews to go back to Israel The book of Isaiah chapter 45 45 it even tells Cyrus 's name. before he was born. Bahkan di situ disebutkan nama daripada Sirus atau Kores sebelum dia dilahirkan. In Isaiah it foretells that the gates would be left unlocked. Dan Yesaya katakan di situ bahwa gerbang-gerbang itu tidak akan terkunci. Bible prophecy says the waters would be dried up so Babylon would fall. Wah, dikatakan bahwa sungai Efrat itu akan kering maka Babylon akan jatuh. The Bible,

Alkitab katakan di dalam kitab Wahyu the sixth plague ada enam malapetaka it says the Euphrates river would be dried up pada malapetaka yang keenam sungai Efrat itu akan kering now many of these plagues in revelation have a spiritual and a literal component banyak nubuatan di dalam kitab Wahyu itu memiliki makna spiritual dan juga literal and when the Euphrates river dried up and Babylon fell pada waktu sungai Efrat itu kering dan kemudian Babilon itu jatuh, the king Cyrus let the children of Israel go back to the promised land. Dan raja Cyrus membebaskan orang-orang Israel untuk kembali ke tanah perjanjian mereka. In Revelation it says the Euphrates River will dry up. Alkitab ah, katakan bahwa sungai Efrat itu akan kering dalam Kitab Wahyu. Jesus comes and destroys Babylon, spiritual Babylon. Yesus datang untuk menghancurkan Babilon Rohani, God's people go to the promised land. Maka umat Tuhan akan pulang ke tanah perjanjian. Now don't search it right now on your phone. Saudara jangan cari itu di Alkitab Anda sekarang. But If you do a little research, you'll see the Euphrates River is drying up now. Saudara perhatikan bahwa Sungai Efrat sekarang ini sedang mengering. I'm not saying it's the sixth plague. Saya tidak mengatakan bahwa itu adalah malapetaka yang keenam. Because we haven't had the other Oleh karena kita belum melihat lima malapetaka yang sebelumnya. I just think it's very interesting. Tetapi saya hanya berpikir bahwa menarik juga ini. Because Turkey and Syria are building dams. Oleh karena Turki dan Syria mereka membangun bendungan-bendungan. And because of years of drought. Dan oleh karena ada masa kekeringan. They're predicting the Euphrates River is going to be dry in 20 years. Maka mereka berkata, perkiraan Sungai Efrat itu akan kering dalam waktu 20 tahun. I just think that's very interesting. Sangat menarik, saya pikir. So what happened to the Persian Empire? Nah, apa yang terjadi dengan kerajaan Persia? The third empire came along, middle from. Kerajaan yang ketiga bronze. datang yaitu kerajaan Tembaga. This was the kingdom of Greece. Itu adalah kerajaan Bika. I think we've all heard about the first great king in that kingdom. Cerdas, tentu, anda pernah benar raja yang pertama yang hebat dalam kerajaan tersebut. His name was Alexander. Dia itu Alexander. He was a brilliant young prince from King Philip of Macedonia. Cerdas, muda anak daripada raja Philip dari Macedonia. He was taught by the famous philosopher Aristotle. The oleh philosopher yang terkenal yaitu Aristoteles. He was very brave and he was also very intelligent. Brani dan cerdas. As he conquered kingdoms from Greece all the way to India, ketika dia membawa tentar-tentaranya dari Grecia sampai ke India. He sent teachers. He built libraries. Dia mengirim guru-guru. Dia membangun perpustakaan-perpustakaan. The influence of Alexander the Great is still felt today. Dampak daripada Alexander yang adung itu masih sad, masih ada sampai sekarang. The New Testament is written almost all in Greek. Saudara, Perjanjian Baru hampir semuanya ditulis di dalam bahasa Greeka. You know, everywhere I go in the world today. Kemana pun saya pergi di dunia sekarang ini. The principal language of business is English. Bahasa utama dalam bisnis itu adalah bahasa Inggris. Because during the time of Queen Victoria, oleh karena pada waktu zaman Ratu Victoria, the English were spreading their influence all around the world. Inggris, orang-orang Inggris menyebarkan mereka punya pengaruh ke seluruh dunia. Well, during the time of Alexander, nah pada zaman Raja Alexander, Greek became the international language Gerika, around the Mediterranean. Greek adalah bahasa internasional untuk di sekitar Mediterania. so even after greece was conquered setelah sudah kalah, it was still used during the time of jesus itu tetap digunakan pada zaman Yesus. on the cross of jesus above his head di kayu salib Yesus, di atas kepalanya, It said, "This is Jesus, King of the Jews." Dikatakan di situ, inilah Yesus Raja Yahudi orang Yahudi. It was written in Latin for the Romans. Itu ditulis dalam bahasa Latin untuk Roma. It was written in Hebrew for the Jews. Ditulis dalam bahasa Ibrani untuk orang Yahudi. And it was written in Greek for everybody else. Dan ditulis juga dalam bahasa Greek untuk semua orang yang lain. Alexander spread his influence all throughout the Mediterranean. Itu adalah oleh karena Alexander telah menebarkan pengaruhnya ke seluruh Mediterania. When they do DNA research on the people in Pakistan and Afghanistan. Kalau orang melihat uh, penyelidikan DNA orang-orang Pakistan dan di Afghanistan. Because the Greek armies went through there on their way to India. Oleh karena tentara-tentara uh, Grika pernah sampai melewati daerah sana bahkan sampai India. You'll see a lot of Iranians and Pakistanians with blue eyes and they've got Greek DNA. Dan Anda akan bisa melihat orang-orang Iranian. But Alexander could conquer the world, but he could not conquer himself. Alexander bisa mengalahkan dunia tapi dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. He he had too much to drink terlalu, when he was about 31 years of age. banyak mabuk pada waktu dia masih muda. And he got a fever and he died very young. dia terkena uh, dia kena demam dan kemudian mati masih muda His kingdom was divided among his four generals. Kerajaannya dibagi ke dalam kepada empat jenderalnya. And they ruled for about another 200 years, dan a little mereka, longer. Mereka memimpin kurang lebih 200 tahun, sedikit lebih panjang. But then there was another kingdom that would conquer the Greeks. Tetapi ada kerajaan lagi yang lain yang akan mengalahkan Gerika. That's question number 9. What metal represents the fourth kingdom? Itulah pertanyaan nomor 9. Logam apa yang melambangkan kerajaan keempat? And the fourth kingdom would be as strong as iron. Sesudah itu akan ada satu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi. Now you know what kingdom this is. Saudara tahu kerajaan itu? The kingdom of Rome. Itu adalah kerajaan Roma. 168 years before Christ, the Romans

Jadi pada waktu Daniel memberikan ramalan tentang kerajaan-kerajaan di daerah Mediterania ini dan mereka akan berkuasa, nobody would have guessed these things would happen. Tidak ada yang bisa menerka bahwa hal-hal tersebut akan terjadi. When Daniel foretold that Greece would rule the world, no one would have ever dreamed it. Pada waktu orang Daniel menyatakan bahwa Yunani akan menguasai dunia, tidak ada yang orang bisa mengerti ataupun percaya. If, if I told you tonight, kalau malam ini saya katakan kepada Anda, that in 20 years, bahwa dalam 20 tahun, Hawaii the world. Hawaii akan menguasai dunia. Would you think that's very likely? Apa pikir Anda pikir itu akan mungkin terjadi? Well, that's how they felt back then about Greece and Rome. Dan itulah perasaan mereka tentang Greka dan Roma. They were small primitive peninsulas in itu uh, adalah pulau-pulau yang sangat kecil dan primitif di daerah Mediterania. But they kept conquering and they turned into great powers. Tetapi mereka terus mengalahkan, mengalahkan dan mereka menjadi kekuasaan yang besar. One reason Rome conquered, salah satu sebab kenapa Roma dikalahkan is akhirnya, their traders got the corner. They were able to get control of the iron market. Saudara, oleh karena para penjual-penjual di sana bisa menguasai bagian pasar. The Romans had iron swords. Saudara, so, uh, orang-orang Roma mereka men menggunakan besi dari apa pedang dari besi. The Greeks had swords that were made of bronze or brass. Nah, orang-orang Grika mereka menggunakan pedang yang terbuat dari tembaga. If you've got an iron sword, kalau anda mempunyai pedang dari besi, and you're fighting with a soldier that's got a bronze sword, dan anda berperang dengan orang tentara yang menggunakan pedang dari tembaga, an iron sword will just break a bronze sword. maka pedang daripada besi itu akan mematahkan pedang daripada perunggu tersebut. It was iron swords that killed the babies in Bethlehem. Dan Pedang-pedang daripada besi itulah yang membunuh anak-anak di Bethlehem. And there were iron nails that went into Jesus hands. Dan uh, paku besi yang masuk ke dalam tangan daripada Yesus. And an iron spear went into his side. Dan eh uh, tombak besi yang masuk ke dalam lambungnya. So now we're in the fourth kingdom. Nah, Saudara kita sekarang ada pada kerajaan yang keempat. Rome. Roma. Rome rules started in 168 BC. Roma mulai berkuasa pada tahun 1000 uh, pada tahun 168 sebelum masehi. And it was during the time of the Roman rule that Jesus, of course, was born. Pada zaman kerajaan Roma inilah maka Yesus dilahirkan. Notice what's happening with these kingdoms. Coba perhatikan apa yang terjadi pada kerajaan-kerajaan tersebut. Gold is worth more than silver. Emas lebih berharga daripada perak. Silver is worth more than bronze. Uh, perak lebih berharga daripada tembaga. Bronze luku. is worth more than iron. Dan tembaga ini lebih berharga daripada uh, besi. The value of the minerals is going down. Nilai daripada uh, semua logam-logam ini menurun. But each mineral is harder than the one before. Tetapi besi ataupun logam-logam yang berikutnya lebih keras daripada yang sebelumnya. Silver is harder than gold. Perak lebih kuat daripada bronze emas, is harder than silver. Dan kemudian tembaga lebih keras daripada perak. And then iron is harder than bronze. Dan besi lebih keras daripada uh, tembaga. And then when you get to the end, you've got the rock, which is the hardest of all. Dan Terakhirnya Anda akan datangnya kerajaan batu yang paling keras dari semuanya. Anda tahu Anda menajamkan uh, pedang itu dengan, atau besi dengan batu. But what else is happening. Tapi perhatikan juga yang lain terjadi. Each is longer than the one before. Masing-masing kerajaan itu berkuasa lebih lama daripada kerajaan sebelumnya. Persia longer than Babylon. Persia lebih berkuasa lama daripada Babilon. Greece landed long, lasted longer than Persia. Greka berkuasa lebih lama daripada Persia. Rome lasted longer than Greece. Roma berkuasa lebih lama daripada Greka. But when we get to the final part, tetapi, it's iron mixed with clay. Tetapi pada bagian yang terakhir itu adalah besi bercampur tanah liat. So let's review quickly what these metals are. Mari kita pelajari secara cepat bagaimana tembaga uh, ba Logam, logam gold is what kingdom amas uh, itu kerajaan apa babylon right babylon dar silver is medo persian si, uh, perak adalah medo persia bronze is greece dan kemudian tembaga itu adalah yunani iron is rome dan kemudian besi adalah rome now, wait a second pastor Doug. are you saying that these were the only world powers Pendeta Dak, apakah hanya ini kerajaan-kerajaan yang berkuasa pada zaman dulu itu? No. Tidak. There were great in South America and Mexico. Oh, ada masyarakat yang hebat di daerah Meksiko, di daerah selatan. There were great civilizations in Burma and China. Di Burma juga dan di China ada masyarakat yang hebat pada masa itu juga. Why does the prophecy focus on the civilizations around the Mediterranean? Kenapa kerajaan-kerajaan ini ada di daerah Mediterania? Because those were the ones that controlled God's people. Oleh karena itulah kerajaan-kerajaan yang menguasai umat-umat Tuhan. But after the Romans destroyed Israel in Tet 70 AD. Tetapi setelah Roma mengalahkan uh, Israel pada tahun 70 AD, The Jews were scattered around the Roman Empire. Kemudian orang-orang Yahudi kemudian tersebar di sekitar daripada kerajaan Roma. And Christians which are spiritual Jews yang mana dan kemudian orang-orang Kristen yang adalah orang-orang Yahudi rohani. They went to all the world. Mereka menyebar ke seluruh dunia. So the next empire is talking about a global empire. Itulah punya kerajaan yang berikutnya itu adalah tentang kerajaan global. The visions are talking about the empires that affected God's people. Itu kerajaan-kerajaan ini adalah tentang kerajaan-kerajaan yang berdampak kepada umat-umat Tuhan. What would happen after the fall of the Roman Empire? Apa yang akan terjadi setelah kejatuhan kerajaan Roma? It was not conquered by another one kingdom.

Dan seperti Tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. The kingdom will be divided, yet the strength of the iron will be in it, as it, you saw iron mixed with ceramic or miry clay. Itu berarti bahwa kerajaan itu akan terbagi, di mana kekuatan daripada besi itu akan menjadi bagian daripadanya, tetapi sebagian itu adalah dari tanah liat. And as the toes of the feet were partly iron and partly clay. Jadi karena bagian jari-jari kaki itu terbuat sebagian daripada besi, sebagian daripada uh, uh, tanah liat, maka sebagian kerajaan-kerajaan itu akan menjadi sangat kuat, tetapi sebagian itu akan lemah. Rome was not destroyed by another one kingdom. Artinya Roma tidaklah hancur oleh karena satu kerajaan yang lain. Rome actually fell apart from the inside. Roma sebenarnya hancur dari dalam sendiri. The people Orang-orang mereka mereka terlalu sibuk dengan hiburan-hiburan. Mereka, mereka senang melihat para gladiator ber- glory and the taxes kept getting higher and higher dan kemudian pajak semakin lama semakin tinggi and the family started falling apart dan keluarga-keluarga mulai hancur rome disintegrated from the inside maka itulah roma hancur dari dalam sendiri and this is what's happening to civilization today dan itulah yang ada di dalam kehidupan dunia pada masa sekarang ini. orang tersibuk oleh karena berbagai hiburan-hiburan kita tidak punya gladiator tapi kita punya football sepak bola kita biasa mereka biasanya pergi ke teater-teater greka sekarang ini kita pergi ke televisi And through all these internal battles Rome fragmented into 10 kingdoms. Jadi di dalam semua kehancuran daripada Roma dia terbagi menjadi 10 kerajaan. And you recognize the names today. Anda bisa mengetahui kerajaan-kerajaan itu pada masa sekarang. You had the Alemanni, which are the Germans, ada kerajaan Alemanni, yaitu German. and the Saxons, which are the English. Ada Saxon, itu adalah English, and the Franks, which are the French, Dan juga ada France, itu adalah Perancis. and the Burgundians, which are the Swiss. Itu adalah Burgundi, orang -orang Swiss, and you had the Suivi and the Ostrogoths, itu adalah Suivi, ada, uh, and Astrogoth. that was North Africa. And you have the Lombards which are the Italians. Lombards itu adalah orang -orang Itali. It divided up into the nations you find in the European Union today. Jadi itu but when it first divided there were about 10 of them. Now if you look down at your feet if everything's okay then you've got 10 toes. Saudara, kalau ada semuanya lancar maka kaki anda ada 10 jari. Every now and then someone will have one extra toe. Ya, kadang-kadang hanya ada orang yang kehilangan <laughs> satu so daripada jarinya. So now we're down in the feet of this image. Jadi itu datang pergi ke bawah di dalam patung tersebut. We're getting near the end. Saudara, kita hampir selesai. When Rome fell, pada waktu Roma itu It's still kept its influence because it's partly iron and partly clay. Itu adalah uh, kerajaan itu terbagi sebagian daripada besi sebagian daripada tanah liat. Why do we have a month called December? Saudara, kenapa kita punya satu bulan yang namanya Desember? We got our calendar from the Romans. Itu karena kita punya kalender dari orang Roma. You know why we have a month called July? Sudah tahu kenapa ada bulan namanya Juli for Julius Caesar? Itu adalah untuk Julius Caesar. Do you know why we have a month called August? Kenapa ada bulan namanya Agustus? Because Augustus Caesar wanted to have a month since Julius Caesar had a month. Oleh karena Kaisar Agustus mau punya satu bulan karena Julius punya satu bulan. You know why the first day of the week is called Sunday? Kenapa ada satu hari disebut dalam satu minggu itu Sunday? Oleh karena orang-orang Roma biasa berbakti pada hari yang pertama hari Minggu, matahari. Many Jadi banyak hal di dunia ini mereka terpengaruh oleh kepemerintahan Roma. When Rome ruled by the Caesars was falling apart. Pada waktu Roma, uh, kerajaan ini mulai hancur. Another power was coming into Rome. Maka ada satu kerajaan yang lain masuk ke Roma. It was a religious power. Itu adalah satu kerajaan rohani. The Christian Church became a government institution. Maka kerajaan uh, pemerintahan uh, gereja Kristen menjadi satu institusi. This is the clay. Itulah batu ataupun uh, tanah liat. So all throughout the Roman Empire you had the church and the state. Jadi di sepanjang kerajaan daripada Roma ini Anda akan melihat ada kesatuan antara kerajaan dengan pemerintahan dengan agama. Another interesting kerajaan. fact. Salah satu fakta luar biasa adalah You know what the number one building material is in the world today? Saudara tahu salah satu materi yang nomor satu di dunia pada zaman sekarang ini? Concrete. Itu adalah beton. I see it all over in the building here. Saya lihat di mana-mana di bangunan ini. You know what concrete is? Saudara tahu apa beton itu? They mix clay with iron. Itu adalah campuran antara tanah liat dengan besi. Itu adalah semen yang diperkokoh dengan besi. Itu ditemukan oleh Roma. Karen and I were in Rome last year. Yeah, Tahun September. lalu Karen dengan saya ada di Roma. They have a building the pa uh, the Pantheon that is Jadi ada bangunan di sana namanya Pantheon semuanya dari beton. Pantheon and the Parthenon I'm getting them mixed up maybe anyway they this big concrete structure <laughs> it's over a thousand years old tahun sudah usianya so the iron and the clay all around the world now you see this influence. dan itu di seluruh dunia ini pengaruhnya because the these kingdoms Oleh karena kerajaan-kerajaan ini The division of the Roman Empire, uh, terbaginya Kerajaan Roma, Portuguese were in there. Portugis ada di sana. They were in Indonesia. Mereka pernah di Indonesia. Spanish, Spanyol. English, Inggris. Dutch, Belanda. The influence of these empires went around the world. Pengaruh dari kerajaan-kerajaan itu berada di seluruh dunia. So what happens next in the division? Jadi apalagi yang ada dalam mimpi tersebut? Would these ten kingdoms ever succeed in uniting? Apakah ke kerajaan itu akan berhasil dipersatukan? Daniel said no, they would never unite again. Daniel katakan bahwa tidak akan pernah dipersatukan lagi. You can read in the prophecy. Anda bisa membaca dalam nubuatan. As you saw the iron mixed with ceramic clay, they'll mingle with the seed of men. Seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. And this is the condition now. Nah, itulah situasinya sekarang. Kerajaan-kerajaan to Roma berusaha untuk menyatu with this European Union. dengan melalui uh, European Union. Kesatuan Eropa, Persatuan Eropa. A couple of years ago England said, "Nope, we want out." Tapi beberapa tahun yang lalu Inggris katakan, "Tidak, kami keluar." And the reason Russia is invading Ukraine? Salah satu sebab kenapa Rusia menyerang Ukraina is because they're afraid Ukraine is going to become part of the union and be protected. Karena mereka takut jangan sampai uh, Ukraina akan menyatu dalam Eropa dan mereka terlindung. So ever since World War II, they're still fighting. Jadi sejak perang dunia yang kedua terus mereka masih berperang. And they were fighting in World War One. Ya, dan mereka sudah berperang dari perang dunia pertama. So what kingdom is going to really last? Jadi apakah ada kerajaan yang benar-benar akan berlangsung selamanya? Not Babylon or Greece or Medo Persia or Rome. Bukan Babylon, Greka ataupun Medo Persia ataupun Roma. Well, it says in Daniel 2 verse 44. Disebutkan di dalam Daniel pasal 2 ayat 44. In the days of these kings, the tetapi, God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta Langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. And the kingdom shall not be left to other people, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. But it will break in pieces and consume all these other kingdoms and it will stand forever. Kerajaan itu akan meremukan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. I saya sudah katakan kepada Anda bahwa kerajaan yang berikut lebih lama daripada kerajaan sebelumnya. The final kingdom, is the kingdom of that lasts Kerajaan yang terakhir, kerajaan Kristus akan selama-lamanya. Quickly review. Mari kita melihat secara ring cepat. You got the gold of Babylon. Itu emas Babylon. At 612 to 539 B.C. Tahun 612 sampai 539 belum masehi. The silver of Medo-Persia. Perak itu adalah kerajaan Medo-Persia. 539 to 331 B.C. 539 sampai tahun 331. The bronze masehi. is the kingdom of Greece. Tembaga itu adalah kerajaan Yunani. 331 to 168 BC. 331 168 sebelum Then Rome went from 168 to about 500 years after Christ. Kemudian besi itu adalah Roma dari tahun 168 sebelum Masehi sampai 476 setelah Masehi. Now we're living during the time of the iron mixed with clay. Sekarang kita hidup di era besi bercampur dengan tanah liat. What happens next? Nah, apa kerajaan batu yang akan terjadi berikutnya? What does the stone do to these other apa kerajaan batu lakukan kepada kerajaan-kerajaan lain? Says in Daniel 2 verse 34. Daniel 234 katakan, You watched while a stone was cut without hands. Dikatakan sementara tuanku melihat terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia and it strikes the image on the feet of iron and clay lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat the stone does not strike the head batu itu tidak memukul kepala dari emas it strike the, or the iron. dia tidak memukul perak ataupun besi The kingdom of Christ is going to come at the end during our age. Then it says the iron and the clay and the bronze and the silver and the gold were all crushed together. And they became like the chaff from the summer threshing floor just blows away. Dan itu akan... Uh, semuanya, and the wind disekan. carried them away, so no trace of them was found.: Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas yang ditemukan. And the stone that struck the image became a great mountain. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh: And bumi. it fills the whole earth memenuhi seluruh bumi. starts as a small stone, but after it destroys it, it fills the whole world. mulai dari batu yang kecil tetapi pada waktu sudah memukul dia akan menjadi kerajaan yang batu yang besar so the kingdom of Christ is not just around the Mediterranean Ocean. jadi kerajaan Kristus bukan hanya berada di sekitar uh, lautan Mediterania We're talking about a global kingdom. kita berbicara di sini tentang kerajaan yang global the Bible says God is going to create a new heavens and a new earth Alkitab katakan bahwa Allah akan membangun sebuah Kerajaan langit yang baru dan bumi yang And baru. He wants you in that kingdom. Dan Dia ingin supaya Anda berada di dalamnya. The the Yesus katakan berbagai berbahagialah mereka yang lemah lembut, mereka lah yang akan memiliki kerajaan sorga. The stone that's coming from the heavens is Jesus coming. Batu yang datang dari langit itu adalah kedatangan Kristus. And we believe that it's coming soon. Dan kita percaya bahwa dia segera datang. I should tell you now that tomorrow night, saya harus bilang sekarang bahwa besok malam I'll be talking about the nearness of Jesus coming, signs of his coming, uh, yaitu saya akan berbicara tentang kedekatnya kedatangan Yesus. And the Bible tells us how he's going to come. Dan Alkitab katakan kepada kita bagaimana dia akan datang. Because Satan is going to impersonate Jesus coming. Oleh karena setan akan meniru cara kedatangan Yesus. Just before the end there'll be a great deception and we need to know. All these earthly kingdoms are going to be destroyed. Semua kerajaan -kerajaan bumi ini akan harus dihancurkan. When Jesus came, he started teaching. Pada waktu Yesus datang, dia mulai dengan ajaran. He said, 'The kingdom of heaven is at hand.' Dia katakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. That means the spiritual kingdom. Itu adalah kerajaan rohani. You can be part of the spiritual kingdom tonight. Anda bisa menjadi bagian daripada kerajaan rohani itu sekarang. But someday there will be a literal kingdom here on earth. Tetapi nantinya akan ada kerajaan yang literal di bumi ini.

Coba kita pura-pura sebentar bergaya seperti kitalah raja Nebukadnezar itu. And this young wise man Daniel starts to tell you your dream. Dan Daniel mulai bercerita tentang mimpi Anda and sekarang ini. Yes, yes, that's what it was. Ah dan ya 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 itu benar itu yang saya lihat. And then he says now I'll tell you what the dream means. Dan sekarang saya katakan kepada kamu arti mimpi saya. And the king was happy when Daniel said you are the head of gold. Dan kemudian raja senang pada waktu dikatakan dialah kepala emas itu. But then he said, but you're going to be followed by another kingdom. Tetapi dikatakan lagi bahwa kamu akan diikuti dengan kerajaan yang berikut. But the king knew Daniel was telling the truth. Tetapi Daniel menyatakan kebenaran. He said, "God, your God told you my exact dream." Dan dia katakan Allahmu Daniel telah menyatakan mimpi yang tepat sekali. I know the interpretation is true. Maka saya yakin interpretasinya itu adalah benar. Even though he didn't like all of the interpretation, he knew it was from God. Walaupun dia tidak suka kepada seluruh uh, interpretasi itu tapi dia tahu bahwa itu berasal dari Tuhan. And the king answered and said to Daniel. Dan raja menjawab kepada Daniel. Daniel 2 verse 47. Daniel 2 ayat 47. He said truly your God is the God of gods and the Lord of kings. Sesungguhnyalah Allahmu itu Allah yang menguasai segala allah yang berkuasa atas segala raja. And he's a revealer of secrets since you could reveal this secret. Yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. God has revealed this secret to you tonight. Tuhan telah menyatakan mimpi ataupun rahasia tersebut kepada Anda sekarang. I hope you'll check for yourself. Maka saya harap Anda memeriksa diri Anda sekarang. We know the book of was hundreds of years before Jesus. Kita tahu bahwa kitab Daniel telah ditulis ratusan tahun sebelum Yesus. It's surrounded by historical evidence. Itu dikelilingi dengan bukti-bukti sejarah. It was discovered among the Dead Sea Scrolls. Itu ditemukan di antara Dead Sea Scroll, scroll that Daniel foretold exactly how the world empires would unfold. Dan Daniel menyatakan bagaimana kerajaan-kerajaan itu akan jatuh. Everything happened exactly as it said. Dan itu terjadi seperti yang dikatakan Daniel. Do you believe the last part of the vision will come true? Maka, apakah Anda yakin bahwa penglihatan yang terakhir itu akan benar-benar terjadi? If I was gonna ask you to come visit me, kalau saya mau minta Anda untuk mengunjungi saya, well, first you have to get on an airplane and come to California. Maka Anda harus naik pesawat dan datang ke California. And so you land in Sacramento. Dan kemudian Anda akan tiba di Sacramento.

Anda akan lihat ada sebuah pohon yang sangat besar dan bisa masuk melewati di tengah-tengah daripada pohon tersebut. Nah, say, right kemudian saya katakan Anda belok kanan kalau Anda sudah lewat daripada pohon tersebut. You drive 50 miles, ter uh, mengendarailah selama kebanyakan dalam kecepatan uh, dalam jarak 50 mile. and you'll see a pink mountain. Di sana Anda akan melihat sebuah gunung berwarna merah muda. And at the pink mountain you turn left. Dan kemudian Anda belok kiri setelah gunung and you go merah muda itu. 10 more miles. Pergilah kemudian sepuluh mil lagi. I used to do this and I gave directions to our house. Karen said, don't give them the real directions to our house. <laughs> Biasanya saya memberitahu uh, benar-benar arah kepada rumah kami. Tapi Karen katakan, janganlah kasih tahu benar-benar arah ke rumah kita. So you're not gonna find a pink mountain in California. Di sana tidak akan dapati gunung berwarna merah muda. So you go, you turn left at the pink mountain, and you go ten miles. Jadi setelah Gunung Merah Muda itu, anda belok kiri setelah sepuluh mile. And there'll be a big green gate. Dan kemudian akan ada gerbang yang besar berwarna hijau. Surrounded by yellow monkeys. Dikelilingi oleh monyet-monyet kuning. And then you go through that gate. Dan kemudian anda lewati akan gerbang itu. You'll cross a purple stream. Anda akan melewati sungai warna uh, coklat uh, ungu. One more mile and there's our house. Dan satu mil lagi itulah rumah kami. So you decide to come visit me. Jadi, anda coba anda putuskan untuk datang ke rumah and saya. And you fly to Sacramento. Ma, anda akan temukan Sacramento. Dan Sacramento's there, just like I said. Dan Sacramento memang ada seperti yang saya katakan. You drive up Highway One until you see there's a big redwood tree in the middle of the road, and you drive through the tree. Dan anda akan melewati Highway 1 dan di tengah-tengahnya ada pohon uh, yang anda bisa lewat tengahnya itu. And you feel, oh good, I'm on the right track. Dan anda akan katakan, oh benar saya dalam arah yang benar ini. Now it's time to turn right and you drive 50 miles. Dan kemudian anda jalan lagi 50 mile. You're watching your odometer on your car? And then soon you see that the road runs into a pink mountain. You go left. Kiri. You're hoping you're on the right track. Anda berharap bahwa Anda berada di dalam jalan yang benar. But you're pretty sure when you come to the green gate. Dan tapi Anda akan menjadi yakin bahwa ketika Anda sampai di dalam gerbang yang berwarna hijau. Surrounded by yellow monkeys. Dikelilingi oleh monyet-monyet kuning. How many of you believe now? Berapa di antara Anda yang sekarang percaya In one mile you're gonna see our house. bahwa satu mil lagi Anda akan melihat rumah kami? Everything has happened just like I said. Segalanya sudah terjadi seperti yang saya sudah arahkan kalian. Why would you doubt the last directions? Kenapa Anda mau ragu pada bagian yang terakhir? God has outlined the history of the world. Tuhan telah memberikan garis besar sejarah dunia. Everything he said is going to happen. happen. Se segala sesuatu yang dia katakan akan terjadi. sudah terjadi. Why would you not believe the last part? Kenapa kamu tidak mau percaya bagian yang terakhir? Jesus said, I will come again. Yesus katakan, aku akan datang kembali. 2000 years after Abraham, Jesus came the first time. 2000 tahun setelah Abraham, Yesus datang untuk pertama kali. Here we are now 2000 years after the first coming. Saudara sekarang kita ini berada 2000 tahun setelah peristiwa kedatangan Yesus yang pertama. I believe we're living on the verge of the second coming. Saudara kami saya yakin bahwa kita berada di ujung pada kedatangan if Yesus, Yesus yang kedua kali. Come, if Jesus doesn't come soon, there'll be nothing left. Saudara kalau Yesus tidak datang segera tidak ada yang sisa. Said, those days are no flesh would Karena Yesus katakan kalau waktu itu tidak dipersingkat dia ada yang akan You and I are living in the toes of the vision. Saudara kita berada di dalam nubuatan daripada ujung jari-jari kaki itu. Christ spiritual kingdom is on the world today because the gospel is here. Kerajaan rohani Yesus ada di bumi sekarang ini oleh karena Injil telah disebarkan ke seluruh dunia. If you want to live in the physical kingdom, kalau Anda mau di dalam hidup dalam kerajaan yang terlihat dan nyata itu, you must first invite him to be your king. Anda harus pertama undang dia sebagai raja Anda. And say I will surrender my life to Christ. Dan katakan saya mau menyerahkan hidup saya kepada Yesus. I will take up the cross and follow him. Saya akan mengambil salib dan mengikuti dia. By his grace I want to live by his teaching. Oleh karunia-Nya saya akan menghidupi keajarannya. The Lord wants you to be a citizen in his kingdom. Tuhan mau supaya Anda menjadi uh, penduduk kerajaannya. That begins now itu dimulai sekarang. So you can be ready when he comes. Supaya Anda siap pada waktu dia datang. Because the kingdoms of the world will be destroyed. Oleh karena kerajaan-kerajaan dunia ini akan hancur. There's only two destinies. Hanya ada dua sasaran hidup. Jesus said we are with him or we're against him. Yesus katakan kita bersama dengan dia atau kita melawan dia. Satu-satunya kerajaan yang akan bertahan selama-lamanya adalah kerajaan Kristus. Babylon or Jerusalem? Babylon atau Jerusalem? The devil or Jesus? Setan atau Yesus? You need to decide who you want to follow. Putuskan siapa yang Anda mau ikuti. Jesus died to save you because he loves you. Yesus mati untuk menyelamatkan Anda karena dia mengasihi Anda. But you must invite him into your heart. Tetapi Anda harus mengundang dia masuk ke dalam hati Anda. In Revelation Jesus says in chapter 3, di dalam buku Wahyu dikatakan di lembah Fatsal yang ketiga, I stand at the door of your heart and I knock. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. He doesn't push his way in. Dia tidak memaksa untuk masuk. He said if we hear his voice. Dia katakan bahwa kalau kita mendengar suaranya. That means when he's not just knocking, he's calling. Saudara dia tidak hanya mengetuk tapi dia juga memanggil. You must open the door. Anda harus membuka pintu itu. You have darkness in your life? Anda memiliki kegelapan di dalam hati Anda? How do you get the darkness out? Bagaimana Anda bisa mengeluarkan kegelapan itu? You invite the light in. Undanglah terang. Masuk. Ke Don't wait until you can change the darkness. Jangan pernah menunggu sampai Anda bisa merubah kegelapan itu. Invite Jesus in just the way you are now. Undanglah Yesus dalam keadaan Anda sekarang. He will chase the devil out of your life. Dia yang akan mengusir setan dari dalam hidup Anda. So surrender to him. Jadi serahkan hidup kepada-Nya. That's dia. the only way to have peace and to really live forever. Itulah satu-satunya untuk memiliki kedamaian dan hidup selama-lamanya. That's my prayer for you. Itulah doa saya bagi Anda. How many of you tonight want to say yes, Lord? Berapa di antara Anda yang mau mengatakan ya, Tuhan? I want to be in your kingdom. Saya mau berada dalam kerajaan. Would you be willing to stand with me and let's pray together and ask him? Maukah Anda berdiri dengan saya dan meminta kepada Dia? Our loving Father in heaven. Bapa yang penuh kasih di surga. We're so thankful for this message from Your Word tonight. Terima kasih untuk pelajaran pada malam hari ini. That shows us there are only two kingdoms. Yang menyatakan hanya ada dua kerajaan. All the idols of the world will be destroyed. Semua ilah-ilah dunia akan dihancurkan. But the rock of Jesus' kingdom will fill the earth and last forever. Tetapi batu kerajaan Yesus akan berakhir selama-lamanya. Lord, we want to build our house on that rock. Tuhan kami mau membangun rumah kami di atas batu itu. We want to surrender our lives to Jesus. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Yesus. So we open the door tonight. Maka kami membuka pintu malam ini. We invite you to sit on the throne of our hearts. Kami mengundang engkau duduk di takhta hati kami. Be our Lord and our King. Jadilah Tuhan dan Allah kami, raja kami. Forgive our sins and chase away the devil's darkness. Ampuni dosa kami dan usirlah segala kegelapan yang dimasukkan oleh iblis. And give us peace and help us see that you are real. Berikanlah damai dan pernyataan bahwa Engkau adalah nyata. You came first as a lamb kau datang pertama sebagai anak domba kami tahu kau datang sebagai singa sebagai raja Help us be ready for that day. kami mau siap untuk hari itu We pray in Jesus name. kami berdoa di dalam nama Yesus amen amen please be seated silakan duduk